Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sesama terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Allah itu Esa. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan tuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Aisa radu di bata, jalasa radu nang pangulu ni di bata, doh jolma, ima jolma Kristus Yesusi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita pasti pernah mendengar istilah kesempatan tidak datang dua kali. Atau tidak ada kesempatan kedua atau kesempatan ketiga. Pernyataan ini bisa benar bisa salah. Tetapi dalam kehadiran Yesus Kristus, pernyataan ini sangat benar. Bahwa Yesus hanya ada satu, hanya datang satu kali untuk menyelamatkan. Maka ketika manusia gagal menerima Yesus, gagal menghidupi ajaran Yesus, maka manusia akan gagal untuk seterusnya. Tidak ada penyelamatan yang kedua. Firman Tuhan ini sebagai penuntun doa untuk jemaat pada saat itu mengajarkan bahwa Allah itu hanya ada satu. Hanya Allah satu pencipta. Dan ini juga dinyatakan dalam hukum Taurat, tidak ada Allah yang lain. Tetapi tentang Yesus Kristus, ini sering menjadi perdebatan. Banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Tetapi banyak juga yang menolak kemesiasan Yesus. Karena bagi mereka, tidak mungkin seorang Mesias itu dipukuli, disalibkan, atau bahkan mati dengan cara yang hina. Sehingga banyak yang menerima Yesus sampai kematiannya. Banyak yang menjadi saksi Yesus ketika Yesus naik ke surga. Tetapi banyak juga yang menjadi musuh-musuh orang yang beriman. Yang menolak Yesus dari awal sampai akhir. Seakan-akan Yesus itu adalah pengkhianat. Yesus itu orang yang menjauhkan manusia dari Allah. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan, hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Yesus yang menyelamatkan. Dan hanya ada satu jalan hidup bagi manusia. Jika kita percaya Allah sebagai pencipta, maka mari kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dan kita juga percaya bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu firman ini tidak hanya tentang cara kita berdoa, tetapi cara kita hidup. Bagaimana kita menerima dan mengimani Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam Injil Yohanes ditekankan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan hidup. Ini bukan tentang agama. Ini bukan tentang bagaimana cara kita menyebut nama Yesus. Tetapi bagaimana kita menghidupi firman-Nya. Agama bisa berbeda. Jalan hidup bisa berbeda, tetapi cara hidup harus sama. Sehingga kita tidak boleh berkata, Tuhan aku sudah beribadah, aku percaya kepada-Mu, aku Kristen, aku berdoa, aku menyanyi, aku memuji Engkau. Tetapi ternyata cara hidup kita berbeda dengan firman Tuhan, maka kita bukan Kristen. Sehingga orang Kristen bukan tentang nama, tetapi bagaimana kita menghidupi firman, mengasihi sesama, mengasihi ciptaan Allah. Sehingga dalam Matius 25 dikatakan, bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, salah satu dari orang yang hina ini,
kita mengasihi Sang Raja, kita mengasihi Tuhan. Cara kita hidup, cara kita bertutur kata, itu akan menggambarkan apakah kita Kristen atau tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sosong terkasih, Yesus itu hanya satu, kesempatan itu hanya satu. Maka mari dalam kehidupan kita yang hanya sekali ini juga, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kita memakai hidup ini sebagai kesempatan, sebagai anugerah terindah untuk meneladani Kristus, untuk menjadi alat yang Tuhan pakai, sehingga kita akan bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan, dan juga hidup kita akan berharga, berarti bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan firman Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami menghidupi dan mengaminkan Allah Sang Pencipta, demikian juga Yesus yang Esa. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.